banget jenis-jenis binatang yang ada di sini. Welcome di mini vlognya Kak Elwa. Edisi ada apa aja di Pasar Curug Tangerang. Pas pertama kali nyampe sini emang beneran ya guys, di sini tuh rame. Jajanan banget. Kayak snack-snack juga ada guys. Ada jual gesper, ada jual dompet, banyak banget deh teman-teman. Batu akik, perabotan-perabotan antik. Kayak di sini tuh kayak lengkap gitu loh teman-teman. Sampai ke alat pengobatan tradisional pun ada teman-teman. Lihat ya, ada yang lagi dikerokin. Ada yang dibekam pakai apa nih guys? Tanduk kuda kali nih. Dan katanya Pasar Curug itu terkenal banget sama pasar burungnya guys. Dan ada yang jual kelinci juga guys. Di sini kelincinya juga gede-gede ya. Ini kelinci itu kayak kelinci lokal gitu guys, harganya 35.000, tapi ini masih baby banget. Ini mah kalau misalkan beli di rentan banget mati nih mah guys. Lanjut ada ayam-ayaman ini guys ya. Wah, ayam warna-warni nih, kesukaan bocil. Lucu banget ya guys. Beraneka macam warna guys. Ayam warna seperti ini kalau misalkan tempat kalian apa namanya lanjut, guys? Lanjut, sebenarnya kawan tuh di sini nyari burung tapi guys. Tapi nyari burung-burung yang langka. Tapi buat kalian pencinta burung, kicau mania di sini lengkap banget guys. Ada kenari, cucak rowo, cucak ijo, cucak-cucak, cucok lah terserah deh guys, banyak banget. Sampai di sini aku tuh pusing guys mau beli burung apaan. Burung perkutut, merpati semuanya ada guys, tapi di sini kawan sangat ada jenis sih. Burung ini tuh kayak burung hood-hood tau gak sih guys? Ada jambulnya gitu di atas. Menurut kalian ini burung apa nih guys? Kalau ini udah ketahuan nih guys, ini burung kecer. Kalau ini burung condet nih guys. Dan nih, yang paling salpok lagi nih kawan nemu burung ini guys. Itu burung Woody Woodpecker. Kalian tahu kan film kartu Woody Woodpecker? Ini burung realnya guys. Ternyata seperti ini, lucu banget ya, lihat nih. Dia makanin kayu dan lidahnya panjang banget, lihat. Terus selain dunia burung, ternyata di sini juga banyak guys jualan reptil. Ada kura-kura, ada labi-labi, ada kura-kura darat, tapi nggak ada guys di sini. Sampai ke hamster pun ada, dan perikan-ikanan juga ada nih lihat guys. Guys, ikan-ikannya banyak banget kan jenis-jenisnya. Sampai ke lobster pun ada. Lihat deh, ini kalau lobsternya enaknya dimakan, ini bukan dipelihara. Lanjut, karena Kaiwan punya anakan burung murai, Kaiwan mau beli nih sanggar burungnya guys. Lumayan di sini murah guys, harganya cuma 500 doang. Dan akhirnya burung aku udah punya rumah baru. Buat kalian yang udah nonton, jangan lupa follow, like, dan juga komen ya guys. Thank you, tunjuk part selanjutnya.